tetap semangat dan juga semoga harinya seru ya. Seperti dengan tema yang kami akan di Best Unboxing kali ini, yaitu Duel Seru. Duel Seru kali ini kami akan bawa Anda untuk bisa menyaksikan kembali aksi dari 4 petinju yang akan mempertontonkan aksi-aksi seru mereka. Ada Gogita Gokilase versus Noel Gafford sebagai pertandingan pertama. Nah yang keduanya nanti kami juga akan bawa Anda untuk bisa menyaksikan Arthur Abraham versus Nikola Sekloka. Kalau dari nama-namanya, ini nama-nama para petinju Eropa. Bagaimana kekuatan mereka, apa kemudian cerita yang ada di balik pertemuan mereka? Saya Putri Viola akan mengajak Anda untuk bisa mengetahui itu semua dari dua narasumber yang sudah hadir di samping saya. Yang pertama akan saya perkenalkan, saya yakin Anda sudah kangen dengan narasumber saya ini. Kan makan opor, waktu lebaran nggak bisa fokus ngabisin opornya. Karena ada konsentrasi yang harus dibagi dengan mengurus timnas SEA Games yang akan segera berangkat ke Kamboja. Karena beliau merupakan manajer dari timnas SEA Games, yaitu Bung Hengki Silatang. Assalamualaikum. Oh, ini sudah mau berangkat kan ya? Tanggal ya, berapa berangkat? Rencana justru beda nih. Saya melihat tinju ini paling tidak apa dari semua cabang, semua kontingen, termasuk juga untuk kontingen tinju. Sukses, Bung Hengki. Saya yakin juga para pecinta sportuan, para penggemar tinju dunia yang menyaksikan acara ini juga memberikan support yang luar biasa dukungan. Semoga sehat, kemudian kita sukses melakoni laga demi laga di sana. Ya, dan jangan lupa bahwa Pak Menpora akan betul. Jadi saya kira olahraga kita harus terus dibangun. Pertandingan pertama yang kami tayangkan kepada Anda, Gogita Gokilase versus Noel Gafford. Nama-nama ini mungkin masih terdengar asing untuk para penikmat tinju di Indonesia. Bu, lihat Gogita Gokilase versus Noel Gafford. Ini lihat Anda dari duel tersebut, Bu Negara. Ya, saya berkipah di kancah tinju profesional Amerika. Secara teknik mungkin apa yang harus ditambah, apa yang harus diimprove oleh dia? Kalau kita lihat pertandingan bakatnya, karena percuma bakat kalau tidak dilatih dan percuma latihan kemudian kalau tidak dipraktekkan juga itu ya, bedanya dengan di Indonesia kita namanya berikutnya ada Arthur Abraham versus Nikola Sekloka. Bung Hengki, jika mungkin bisa berikan pandangan secara teknik petinju apa yang bisa kita saksikan dari kedua petinju ini nantinya. Iya, Arthur Abraham. Kita mengenai sosok para petinju yang bertanding, kami langsung antarkan kepada ada Arthur Abraham versus Nikola Sekloka. Anda saksikan tadi Arthur Abraham mengalahkan Nikola Sekloka. Anda melihat bagaimana 12 round dilalui oleh Arthur Abraham Munikara? Ya, momen-momen penting Arthur Abraham versus Nikola Sekloka. Tapi itu Abraham memang salah satu petinju asal Jerman yang sukses, termasuk juga di kancah tinju Amerika. Kalau menilai pribadi dari Bung Hengki, spesial kalau tadi katakan Bung Hengki silakan. Akan memberikan ulasan-ulasan juga cerita mengenai kiprah dari 4 petinju kita saksikan di pagi ini. Bung Hengki juga terima kasih. Mungkin ini kesempatan terakhir. Lupa minimal 3. Setelah melihat pertandingan sampai nanti kembali lagi ke tanah air dan juga ada lagi di kursi itu. Siap. Tapi kita tunggu cerita menariknya di kursi itu lagi. Siap. Nanti sekitar 3 pekan lagi. Sekali lagi terima kasih Bung Hengki kemudian juga Munigara. Dan berjalan sportman pertandingan tadi juga sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Pasut Boxing kali ini. Selamat melanjutkan hari santai Anda. Menikmati hari Minggu Anda. Saya Putri Kela pamit. Selamat siang. Salam sportman.